Okay. Jadi sekarang saya pakai Maxi dulu ya, lagi seneng-senengnya pakai Maxi. Dan kenapa pairing saya kok mengerikan gini, BP-nya 6000. Jadi yang RP-RP itu adalah battle point-nya. Ya, ini sebenarnya harusnya nge-lag cuma masih playable, it's okay. Nice. Ow. Mati coy. That's punishable, dude. No! Wow, nice punish. Ini yang main bukan sembarangan. Dia ngerti punish. Oh. Wow. It's pretty cool. Wow. Ini namanya critical hit. Jadi kalau kamu lihat barnya di situ, itu dia pada bar, dia bisa dua versi buat ini yang barusan kamu lihat buat melakukan critical hit gini ya. Jadi itu jurus yang powerful sekali buat comeback mekanik gitu. Saya kecilin dulu lah. Ya, ini dia kalian lihat itu regionnya di US ya, tapi gua masih main masih oke gitu, dia combo juga masih jalan gitu ya. Dan jadi untuk online experience-nya aku rasa ya sementara sih masih oke aja gitu. Jadi kita bisa langsung rematch, tidak perlu masuk ke apa menu, langsung bisa main gitu. Itu bagus sekali, jadi cepet gitu, kita nggak perlu nunggu lebih lama. Oke. Saya tidak panisnya. Saya nggak biasa lawan secret coy. Okay. Good. Wow, nice side step. Fight!
slow banget. Au au au. Mati coy. Au. Oh. Au. What? Hey, aku tidak bisa. Aku nggak bisa, nggak bisa disela itu. Wow. Oke. Okay. Wow. Awal-awal aku beta test ini sepi gitu ya, jarang dapat lawan. Sekarang hari Minggu mungkin sudah mulai banyak yang tahu kalau sudah beta test gitu ya. Dan yang main mulai banyak sehingga dapat lawannya cepat. Dan surprisingly meskipun kelihatannya yang main banyak, ya juga masih smooth gitu loh. Nggak ada kayak apa reservernya meledak gitu sehingga nggak kuat gitu ya. Wow. Maxi di game ini kelihatannya saya harus belajar lagi ya, karena seperti biasa di ubah-ubah gitu ya sebenarnya. Jadi Soma Libur ini punya kebiasaan kalau bikin game baru itu movesetnya ditukar-tukar sehingga kita harus belajar lagi dan membiasakan lagi gitu ya. That's out. Ow.
Jadi secara normal Maxi itu gameplaynya masih kurang lebih sama, cuma kita harus sedikit membiasakan ini apa transisi-transisinya dia, karena masih baru gitu ya, banyak yang ditukar-tukar yang dulunya cuma move biasa gitu. Au. Ini orangnya Zeta, Zeta itu dari mana ya? Tapi yang pasti dari Asia. Jadi, di game ini, apa di beta ini yang pakai Siegfried sama Nightmare itu banyak sekali. Ow. Teknik jadi jadul ya dari Siegfried. Kalau di pojokan dia bisa bawa ow. Wow, that's pretty hard man. Aduh. Sorry. Facts here. Halo bro, apakah anda tertarik dengan soal ini? You must play this game man. This is really good. Ini baru game, ini game baru, luar biasa. Hey, tidak bisa bro, enak saja. Aduh. Oke, oke. Gitu ya strateginya. Wow. Ayo, saya tahu kamu pasti tidak mau tahu. Pokoknya kalau sudah di pojok, cocok aja. Oke, gitu ya. Gak lihat frame, gak lihat apa itu. Frame-nya gua plus banget gitu. Dia masih maksa gitu ya. Ayo sini sini. Mana mana. Ow. Okay. Come on. Ayo lagi. Ow. Hey. Ayo. Halo Mayo. Bye bye. Go. Wow. Tidak mau tahu lagi bro. Oh, tidak mau tahu lagi. Tak apa-apa. Ayo sini.
Wait, saya tak mau. Dia tak mau tahu lagi. Dia tak mau tahu lagi ya bro. Hahaha, saya tahu mau apa. Hot. Oh, ini sini. Wow. Nah, lu pikir cuma lu doang yang bisa critical edge. The goddess of victory smiles upon the strong spirit. Saya juga mau bilang itu. Messing with me is stupid. I want to say that to this person, man. Tapi memang di dalam gamenya sudah ada delay input untuk membiasakan kita main online. Kalau online itu delay inputnya nggak dinyalain ya. Tapi memang kita kena delay input karena ya memang kita online-an gitu sih. Jadi gitu. Ya, ini salah satu karakter yang banyak sekali saya temui karena super enak dan super tak mau tahu. Ya. Come on. Wow. Mama see you. Wait. Hey. Wey, shit. Hey, just punch the man. Amayo, bye. Hey, just punch the man. Ow. Mama, see you. Oh, get out. Jadi sepertinya itu fitur baru di game ini. Kita kayak ada dalam kondisi tertentu kita bisa dapat kayak crash counter kalau di SF ya. Oh. I know. Enak aja. Saya tahu kamu pasti mau throw ya. Biasa ya, nightmare kalau di belakang tembok itu pasti maunya nge-throw gitu ya. Pasti mau nge-throw buat bikin saya ring out. Oh, Pak Suryo, tumben Anda join stream saya. Ada apa, Pak? Stream. Oh, Yoshimitsu. Ini karakter yang sangat jarang sekali saya temui di online. Jadi kata pakar teman saya yang dulunya pakai Yoshi, si Jeffrey. Di Frozen Jeff, kalau Anda mengikuti perjalanan saya pasti kenal. Dia pakai Yoshimitsu dan dia bilang, ya Yoshimitsu-nya agak sedih di sini. Let's see. Oh, ya ini agak ngelag ya. Oh, it's high. Oh, ya wajar lah gitu. Ada-ada gitu. This is laggy as hell. Lord, ini lagginya parah. Karena lag saya pakai jilat saja. Tus. Ini baru yang sakti Mandraguna. Wow. Anda mau bikin saya record? Enak saja. Wow. Jadi itu fitur barunya Yoshi ya. Ayo, bye. Dan penyanyi Yoshi critical hit-nya tidak bisa dibayar karena dia
Karena dia itu, karena dia quad break. Mungkin bisa stat bisa, tapi saya masih belum berani. Ow. Pertama kali saya merasakan nge-lag ya, ini dia ini. Biasanya gua nggak pernah dapet ini yang lag kayak gini. Why is so laggy? Ow. Nice step. Ow. Aduh, aduh. Wey, no, no. Wah, ada misalnya. Sorry bro, gua nggak rematch ya karena ya online-nya apa sangat jelek. Ini dia di padahal ini Asia dia. Oh, dia di Amrik. Wajar, dia di benua Amrik sana gitu ya. Oldo, ah ini karaktermu juga. Jadi dua-duanya karaktermu, kamu bisa lihat di mereka bisa ngapain aja gitu ya. Dor. Moga-moga aja mainnya bagus ya. Semanganmu, Pak. Wey. Saya sudah tahu kalau itu high, Pak. Ow. Wow. Saya yang benci dari class counter-nya Nightmare. Gua gara-gara dia class counter sering banget miss combo karena jung gitu ya. Wow. Eh. Oh, kok udah selesai match-nya. Cepat sekali ya. Jadi sekalipun ya gini ini kita gameplay-nya enggak lama-lama gitu. Jadi langsung sikat aja gitu ya. Wow, kena satu, kena semua coy. Wow. Eh ya, jangan gitu terus bro. Wow. What? Wow. Oh.
That's why Nightmare is so good. Ow. Wow, kena satu, kena semua coy. Saya benci karena begitu. That's punishable. Ow. Ow, ow. God, ow. Jadi Nightmare ini critical age nya itu dia counter hit sebenarnya, tapi kalau ditahan sampai full dia unblockable. Jadi itu tadi aku tahan sampai full biar unblockable. Battle 1 fight.
Oke, thank you ya udah nonton Sur. Victory goes to the last one standing. Sekarang jadi kalau throw tidak ada damage-nya ya. Kalau zaman SC5 dulu kan ada damage-nya gitu. Buat aku tadi udah kayak aduh mati nih gua. Ya jadi kalau saya bandingkan dari yang kemarin-kemarin saya main itu ini sudah jauh lebih smooth ya. Gua dapat lawan terus gitu ya. Dan lawan gua rata-rata ya kebanyakan dari US gitu ya. Kebanyakan gua nggak setnya all region, jadi semua region dari US sampai Asia sama Australia sama Eropa itu bisa kena semua. Kalau mau enak sih ya via Australia itu paling enak sih, aku sempat ketemunya. Kalau yang lain Jepang gitu masih kurang gitu ya, tapi itu parameter barnya katanya sih nggak pas sih katanya. Wow.
banyak pakai itu ya, banyak pakai jurus cicil-cicil ya. Oke. Jadi Nightmare di game ini meskipun dia kesulitan untuk melawan karakter yang cepat ini, dia punya artinya. I'll show you in a second. Bicarakan barusan. Jadi dia punya apa ya, mekanisme counter, kalau dipukul itu dia bisa kayak tahan badan untuk counter gitu ya. Oh. Saya di belakang, coy. Ini takinya bukan sembarang. Bagus mainnya. Bakuryu Sukai. This taki is good. Jadi di tas ini rematch-nya itu seperti di Tekken awal-awal, kita cuma bisa rematch 2 kali. Pakai kunai, jadi bisa kita best of three list kalau di rank atas ini. Jadi nggak bisa terus-terusan kayak Tekken gitu ya. Nah, kita tepat pilih nobody's. Tendangan klasik, kitchen klasiknya Nightmare. Sedangkan kalau negara lain kan ada kayak ini kan, EN sama EN-nya mungkin nggak kedaftar gitu ya. Ini kalau lihat benuanya dia di US, gua kan di Asia gitu ya. Ya gua dapatnya itu lawan yang tidak dikenal semua gitu, dan rata-rata jarang ketemu yang sama, nggak pernah ketemu yang sama kayaknya. Mungkin ketemu 1-2 kali gitu. Oh, saya pakai secret ya. What?
shit. Gua pakai si Freak, wuih, au. Bentar, ah, gua pakai naiknya, oke. Ayo si Freak now. Bro, kenapa bro? Come on, oh, oke, let's go. Astaga, alatnya. Jauh. Pak Christian Andriana, selamat bergabung. Ya memang bukan gitu sih. Jadi gua memang apa ya, setnya semua biar bisa dapat semua region. Soalnya kalau nggak dapat, nggak di set connectionnya, regionnya sama. Kalau saya ngetes regionnya sama, nggak dapat lawan gitu. Ya tapi overall sih gua masih oke aja. Au. Ada udah tuh. Aduh. Oh, saya tidak tahu gerakannya apa saja itu. Katanayuka. Aduh, lagi. Nah, jadi gua memang setnya apa, regionnya dapat semua list. Jadi ya gua sekalian nyoba aja, kalau gua kesepian di Indo kira-kira bakal dapat lawannya banyak nggak? Ya ternyata surprisingly oke aja, masih dapatnya banyak juga gitu. Astaga, ini adegan ini so bikin nge-lag banget. Pokoknya ya nanti kalau jadi ini saya ajak sih, cuma ya nggak tahu dia bakal doyan atau enggak. Wow, I hate. Gua benci, ya Ipon udah gua aja, tapi mungkin kayaknya dia mainnya nanti aja, bantu apa rilis aja ya mungkinnya, karena dia kan nggak pernah main Soul Calibur, jadi mungkin harus praktis dulu gitu ya. Wow. Ya itu jadi kalau lihat itu tadi itu ada kayak gua di slow motion bentar gitu ya, itu gua benci banget sih, karena apa ya istilahnya, gua gua udah siap buat combo malahan slow motion gitu ya, jadinya gua timing gua off gitu, kayak semacam crash counter tapi lebih tidak enak gitu ya. Oh, dia tahu. Woi, jangan mundur terus, bro. Bahaya. Kalau mundur terus bahaya, bro. Au.
Bahaya bro. Jadi di game ini ada apa mode baru. Kalau kalian main kayak main Street Fighter itu, kalian kalau kenal namanya V-Trigger, itu sekarang diaplikasikan di Soul Charge. Namanya Soul Charge kalau di SF di Soul Calibur yang baru ini. Ini kan Signia yang terkenal itu. Ah. Ini si Jeffrey harus lihat noh. Ya ini Soul California. Ya gua tahu orang ini. Cuma nggak tahu ini mainnya kayak apa ya sekarang. Tahu. Ini pasti mainnya bagus ini. Tahu. Wow. Wow. Dia tahu panis juga. Wow. Wah ini baru orang yang bisa main beneran. Oh, oke okay, oke. Okay. Ampun pak, saya nggak ngerti Yoshi sama sekali. Cool. Wow, gua sekarang kalau main sama South California bisa selancar ini. Wow. Sekali. This is really good. Battle
Au. Warte, dem ist ja neu. Katanya Bapak Jeffrey ini low tire, wow. Ini Yoshimitsu-nya keren banget kalau bisa main. Good. Saya perlu menyesuaikan diri. Wow.
What the fuck is that? どう? What? Udah nge-win masih bisa lanjut. Oke. Kasih yuk, kamsia gitu katanya. Kapan main kuih? Oh, maju. Maju, oke. What? That's not plus on. Sudah nggak plus lagi kayak dulu ya. Apa cuma buat kamu gitu ya? Jadi Pak Lis tadi lihat ya, saya mau cold charge dari situ karena gua startupnya belum selesai. Dia apa, gua kena pukul duluan, jadi cold charge-nya nggak jadi. Jadi tetap aja di Soul Calibur ini semua jurus itu kayak ada startupnya gitu ya. Jadi nggak bisa langsung kayak nggak mau tahu gitu. Bisa ya, kayak tadi aku nggak mau tahu, akhirnya kena gebuk juga. Gua attack crowd pak, sial, gua mau gua force track jadi gua harus nondodo di pasaran mundi. Well,
Wow, saya takut pak. Enggak akan lawan. Ya jadi apa critical age-nya Max ini salah satu favorit gua di apa di Soul Calibur ya. Ini adalah critical age yang paling keren menurut saya. Anyway, maaf ya apa streamnya agak pecah-pecah apa putus-putus ya dari memang dari somonya gitu ya. Focus attack. Wow. Setsuka, sabar pak, masih ada harapan 3 DLC lagi, siapa tahu salah satunya Setsuka. Jadi ada satu yang, jadi kalau dari siluetnya itu 2 laki-laki, 1 perempuan. Ya doain aja Setsuka, gua sih berharap juga Setsuka sih, karena itu karakter yang apa ya, yang sangat ikonik di Soul Calibur gitu ya. Oke, saya main dulu. Ya, jadi ada 3 DLC, benernya 4 sih, satunya sudah di-reveal kan si Tira. Ya, mungkin aja saya suka mungkin. Dulu kamu kan juga pakai ini kan, Nightmare kan? Nightmare-nya ini keren banget di sini. Astaga, fuck this lag, man. AGA. Tapi saya di Anda juga penggemar Shumina ya. Wis, kamu main apa enggak nanti? Ayo main sudah, sayang kalau enggak main.
menyesal kamu, ini bagus banget loh yang ini. Kalau 5 kamu gak main, saya masih main, maafkan Anda. Kalau ini Anda gak main, waduh. Anda melewatkan masa nah, muda Anda yang berharga. Wow. Wow. Ya beli nggak cross platform sih, tapi gua juga main, gua Jeffrey nanti mainnya di Steam. Ya di PS juga ada sih, cuma mungkin lebih bakal lebih sering di Steam. Tapi ini harusnya kalau memang di Steam banyak yang main, harusnya kita nggak ada masalah buat main. Jadi dari tadi gua sempat lawan siapa, kamu kalau tahu petingginya 8 Wiram si Signia itu, gua tadi lawan dan mainnya enak banget gitu, sangat lancar banget dan playable gitu buat gua dimainkan. Oh. Aku sekarang lagi pakai PS sih, tapi nanti Steam ya. Oke, okay, semoga aja. Aku nggak ngerti sih komunitasnya pada pakai PS atau Steam gitu ya. Tapi yang pasti, meskipun PS biasanya di konsol itu lebih kurang tidak sebagus di Steam. Steam itu pasti jauh lebih bagus. Cuma aku nggak ngerti nanti komunitasnya bakal di mana gitu ya. Nanti aku Surabaya, aku nggak tahu ya bakal ada yang main atau enggak. Soalnya dulu Surabaya sendiri juga agak sepukai. Ini orang 8 wiran juga, lihat. Jadi kamu lihat ya regionnya, yang kiri itu dia dari apa ini, dari US. Sepukai itu orang 8 wiran juga, orang US. Sekarang lihat saya sedang main sama dia. Ini pasti saya diajar ini. Let's see. Oh nice, punish. Ini how to punish. Ow, I want to sidestep that. Nice one. Wow. Satu lagi sini dulu. Wow. Kau ngerti apa? Nani wala wakari. Nini. Ya saya ini nggak janjian tes tapi ya. Wow, that connect really? Good.
Jadi itu fitur baru di Soul Calibur 6, namanya Reverse Outreach. Itu namanya Reversal Ace namanya. Jadi kamu kalau dulu main SF4 itu namanya kayak Focus Attack ya. Dia kayak Focus Attack gitu. Wow. Gitu ya caranya. Oke. Wow, nice punish. Wow, nice punish. That's it, yeah. Ini kayak diajak main hit and run gitu ya sama Sofitia. Gila, beda ya kalau sama orang yang benar-benar jago main. Oke. What? Wow, nice punish. Aku mau. Nah, ini gak bisa dibanting coy. Nah, bisa saya banting juga bisa. Au, fuck this. Juga begini ya, timernya nyaring biar kita apa ya, biar kita aware gitu kalau udah mau habis waktunya. Nice, man.
Ya, jadi reversal edge itu bisa blok semua kecuali break attack sama critical edge, yo. What? I wish that. Auto. Oh, nice punish, man. Wow, nice with punish. Lawannya. Good game, bro. That was really a good game. Apa itu fun vlog obel? Maksudnya, no, punya saya. Kalau punya saya itu emang critical edge saya. Kalau saya charge full itu jadinya unblockable gitu ya. Itu jurus supernya naik apa, critical edge-nya nightmare. Wow, 7000 RP, coy. Luar biasa. Ini kenapa saya kok belakangan di Persel ini? Jadi gue lawannya itu sama apa ya Gen Amerika terus dari tadi. Nggak ada yang Asia malahan. Believe in your power. Battle one. Oh, nightmare. Another nightmare. Wow, wow, what the fuck? What? Damn, it's so ridiculous. I can do that too. Ya ada sontas di Singapura. Cuma entah kenapa saya kok nggak sempat ketemu ya dari tadi. Ketemunya sama benua Amerika sama Europe. Terus dari tadi. Yeah.
buat Faris. Kamu lihat ya, kalau aku lagi posisi soul charge, dia bakal, kalau musuhnya nangkis, bakal ngechip damage. Jadi bagusnya Nightmare di sini. Makanya gua bilang the best Nightmare in the SC history, ya ini dia. Desainnya keren, kamu bisa lihat liquid di dalamnya. Come on. Kalau nggak main stand bukan Siegfried namanya. Nih saya peragain. Meskipun gua apa ya, Siegfriednya di sini aku masih belum biasa banget sih. Jurusnya banyak banget yang diubah-ubah, ditukar-tukar gitu ya. Benar-benar bisa pakai maksimal, nggak kayak gua. Oke. Okay. Ow. Dia kalau soul charge bisa akses jurus itu, luar biasa, baru tahu. Wow, big attack-nya coy, sakit coy. Aduh, saatnya saya menggunakan jurus move. Yeah.
Waduh. What the fuck? What the fuck? The battle is over. Invulnerable? Really? Di SC6 karakter mana yang berubahnya paling banyak? Ya, setiap karakter punya apa ya istilahnya dia. Dia perubahannya lumayan banyak dan signifikan sih. Oh, ini 3 bar ya. Pantas enak mainnya. Jadi ini Siegfried aja gua kayak move-nya dituker-tuker gitu loh. Jadi beberapa jurus itu inputnya diubah-ubah, habis itu tuker sama yang lain gitu, sehingga gua kebingungan kadang-kadang masih ada apa? Kayak muscle memory yang lama. Au, nice. Au. Oh, itu unblockable ya kalau di full charge ya. Ya gua lupa. Oke, okay. Sangat keren, fix up-nya luar biasa. Jadi dia kayak takinya Soul Calibur 4, dimana dia akses stance-nya dia bagus banget gitu ya. Battle 2, fight!
kena bom nuklir, saudara-saudara. Tidak bisa dipahami seperti Tekken ya. Kayaknya punishnya ringan banget sih ini. Show respect for the fallen who fought so hard. So charge tapi satu apa pun di luar. Oh ini tak apa, astaga damage-nya kok miskin sekali. Guntur sama Pak Edward, apa kabar? Ya saya lagi sibuk. Wow.
kelompok. Wah. Gua bingung mau ngapain. Astaga, kalau ketemu. Tembus. Itu jurus kok. Itu jurus yang meledak itu kok tai banget ya. Rasanya gua mau gak mau harus terima gitu. Itu kan apa, jadi guard meter saya makin lama makin kuning gitu ya. Jadi kayak memang sengaja didesain kayak supaya saya harus kena gitu. Karakter siapa yang disaranin untuk beginner? Nightmare, habis itu Mitsurugi jelas, Groh juga bagus untuk beginner, surprisingly, karena dia karakter yang simple. Sofitia tentunya. Tapi kalau saran dari saya, mainlah karakter yang kamu suka, jadi kamu mainnya niat gitu ya. Jadi saran saya, mainlah karakter yang kamu suka, jadi kamu lebih niat mainnya gitu ya, latihan gitu. Kalau dikasih karakter yang kurang, yang sendirinya tidak tertarik ya. Aduh. Wow. Nice game. Itu. Oh ya, karakter baru si Geralt itu juga karakter yang termasuk mudah dipelajari. Kalau sepanjang saya melihat, saya belum pernah nyoba sih, tapi sekilas melihat dari gameplaynya, kayaknya dia karakter yang simple. Oke, saya kembali ke pertarungan kemarin. Wow. Itu Anda bisa lihat saya sudah kena off yang saya nggak terlalu paham juga itu buat apa gitu ya. Tapi pasti ada korelasinya sama skillnya sesama yang harus di apa dikumpulkan supaya ngasih dia advantage gitu. Kalau kamu main apa main Tekken, kamu tahu apa palmnya si
palmnya si Pengru ya, yes, itu fungsinya AO. Ya, ya, kayak gitulah. Ya, seperti itulah, Liz. Jadi pokoknya kamu selama enjoy belajar karakternya, gitu, suka sama karakternya, kamu enjoy karakter yang sesusah apapun pasti bisa lah. Jadi nggak usah juga. Kok saling pandang memandang. Au. Wah, kira saya nightmare. Au, au. Au. Itu mid-high, kayak mid-low. Really? Au. Au. Forward throw. Ah. Punya fitur auto DI ya. Buat auto DI buat kampen gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa gak mau tahu sedikit itu apa yang punya jurus-jurus seperti itu. Atau aduh apa lagi. Apa lagi? Oh, it's high. Itu bukan buat itu, buat supernya. Aku pikir dia pertamanya buat critical hit-nya supaya damage-nya gede gitu. Ternyata enggak juga. Ini orangnya di oh, ini di anu di California ya, di benua Amerika Selatan. Oh. Ya, ini gua terakhir. Oh. Ow. What the? Waduh, eh? Itu break attack, gak bisa dipanis.
Dia mau sama saya lagi. Oh, masih mau. Oke, ini yang terakhir ya. Oh, saya sekali padahal yang nonton sudah banyak ya, tapi maaf sekali saya harus harus off habis ini ya. Au. Aku sudah tahu kalau itu hal. Astaga, tidak bisa dipanis saudara-saudara. Astaga. Woi, sop. Yeah.
Astaga, aku lupa. Okay, good game. Ya, jadi itulah beta test hari ini. Jadi online testnya Soul Calibur so far sangat memuaskan sih kalau aku bilang. Aku sih kaget aja tadi ada beberapa kan, soalnya ada kalau lawan random kan aku nggak kenal kan, jadi nggak benar-benar exactly tahu lawannya dari mana. Tapi tadi aku benar-benar tahu beberapa orang dari forum itu dia di benua Amrik sana yang jauh dari kita kan notabene, tapi ya kita bisa main sama mereka itu really ya sangat hebat sekali gitu ya, so awesome gitu. Jadi aku rasa sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Nanti kalau sudah rilis 2 minggu lagi, gua bakal sering-sering stream, terutama Soul Calibur pastinya ya. Ya, terima kasih buat yang sudah menonton saya dari tadi ya, dan menemani saya bermain. Nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. So, jangan lupa main Soul Calibur, harus main!